야! 어. 우와! Hi, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Pops. Kali ini kita in frame bertiga. Berempat nih sama bebeknya Ralin. Aku mau nyobain beauty hack supaya komedonya papanya Ralin ini semua bisa terangkat dengan maksimal. Alat yang dibutuhkan itu ada beberapa. Pertama, pore packnya aku pakai Biore Pore Pack Cleansing Strips. Ini yang ada bambu karpolnya. Harga pore pack ini berapa kalau nggak salah tuh ada 20.000, 15.000 kali ya. Isinya ada 4, tapi yang bakal dipakai ini ada 2 karena wilayah komedonya papanya Ralin tuh sampai ke bagian tengah pipi sini. Jadi kalau misalnya satu pore pack ini kan cuma nyampe sini doang nih, supaya cukup sampai ke pipi itu butuh 2. Terus aku beli baking soda. Ini aku beli di pasar yang kecil gini, aku nitip mbakku karena ini cuma buat komedo doang, jadi nggak perlu banyak-banyak. Terus air hangat, terus sama es batu. Ini air hangat, terus es batu. Oh ya, satu lagi kapas. Kapasnya cuma 1-2 doang yang dipakai, sama gunting. Sekarang lanjut ke pengaplikasiannya. Pastiin tangan kalian dalam keadaan bersih dan kering. Terus digunting. Ini nanti bakalan untuk sambungan nyampe ke pipi. Terus pertama yang akan dilakukan adalah celupin kapas ke dalam air hangat untuk dibasahi. Coba kamu yang kasih tutorial ini, aku yang ngasih, ya, aku yang praktekin. Pertama, dibasahin kapasnya sampai basah ke dalam gelas. Isi? Isinya air. Air apa? Air putih. kalau air sirup ya nanti malah dirubuh-rubuh. Oh, aduh, jatuh. Ini airnya air panas suam-suam kuku gitu. Terus habis itu, ya piringnya. Habis itu, diusap di bagian area yang bakalan dipakaikan pore packnya. Ini tuh tujuannya adalah membuka pore-pore. Berisik ya larinya. Ini sambil megangin ya. Kamu seharusnya majuan, Boy. Majuan. Ngomong bangku aja, Ralin. Terus step yang kedua adalah menuangkan baking soda secukupnya ke dalam wadah, campur dengan air putih tadi, air putih, air hangat tadi, sampai menjadi pasta. Kok suaranya seram ya? Ada bunyinya, gitu. Air dan baking sodanya berapa banding berapa gitu, cerangin dong. Pokoknya sampai dia menggumpal-gumpal gitu loh. Berarti seharusnya 4 banding 1 kali ya. Tapi airnya sedikit banget. Iya, airnya tuh sedikit banget seharusnya, ini aku kebanyakan. Sampai bener-bener jadi pasta yang kental gitu. Terus digosok-gosok di area sini. Kasih perih. Iya, ini cuma boleh 10 detik doang. Terus habis itu dibersihkan lagi. Let's try out. Rasanya gimana? Soalnya kamu pori-porinya kebuka banget. Ini sebenarnya kalau misalnya untuk kulit sensitif kayak papanya Ralin itu cuma boleh 10 detik doang, nggak boleh lebih dari itu. Bener-bener bentaran doang. Pastiin tangan dalam keadaan kering, terus kita tempel pore packnya. Pakai ini didiemin berapa lama? 5 sampai 10 menit lah. Ya. Udah kering? Udah. Nah, langsung kita mau cabut nih tuh, nyabutnya. Rasanya tuh kayak plong gitu. Ya. Wah, gila sih. Itu pasir apa komedo? Gatel. Mungkin ini karena kebuka kali ya pori-porinya. Tapi jadi halus. Iyalah. Nah, sekarang kalau misalnya udah beres nih, diangkat komedonya, ditutup lagi pori-porinya pakai es batu. Wow, mulus. Mulus. Kalian boleh pokoknya pakai cara ini lagi, metode ini pakai baking soda, tapi dijeda 4 hari setelahnya. Soalnya kasihan kalau misalnya nggak dijeda, nanti kulit kalian malah iritasi. Sekian video kali ini, semoga berguna buat kalian. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. YouTube
nyari Ri aja. See you on my next video.